Di video sebelumnya saya sudah review produk serum dari Scarlet Whitening ya. Jadi kali ini saya punya produk dari Scarlet lagi nih. Nah, ini dia. Luar biasa ya. Boxnya ini udah kayak kado ulang tahun nih. Saya berasa ulang tahun nih guys. Langsung saja kita buka. Wow. Confidence Breeds Beauty. Luar biasa sekali. Kita lihat isinya ada apa aja. Isinya kelihatan nggak guys? Silau ya. Di sini ada 5 macam produk. Ntar keluarin ini dulu ya. Ada 5 macam produk. Mari kita lihat satu persatu. Di sini ada whitening facial wash. Jadi ini sabun untuk wajah guys. Ukurannya 100 ml. Kemudian, nah ini dia nih, ada 4 krim wajah guys. Bentar, maaf. Kita mulai dari acne cream. Seperti biasa ya, Scarlet itu membedakan fungsi produknya berdasarkan warna. Jadi untuk acne, untuk jerawat, biasanya itu berwarna ungu guys. Di sini ada 2 krim guys, yaitu yang untuk siang sama yang untuk malam. Terus di sini ada krim yang Brightly Ever After, sama yang untuk siang sama yang untuk malam. Ini siang, ini malam. Untuk produk krim isinya itu 20 gram guys. Ada barcode, ada BPOM, ada expiry date, ada batch number, lengkap sama seperti serum kemarin ya. Saya dapat informasi dari pihak Scarlet bahwa untuk memaksimalkan hasil dari Scarlet serum itu maka dibutuhkan krim lagi guys untuk hasil maksimal. Tapi jujur nih guys, saya pakai serumnya aja udah lumayan ini jerawat saya udah menciut guys. Saya juga penasaran sih kalau digabungin yang krim ini. Untuk yang Brightly Ever After ini saya pakainya nanti saja. Terus kalau yang whitening facial wash mungkin bisa dipakai setelah ketika mandi ya. Dan seperti biasa kita dapat stiker juga di sini. Stikernya imut-imut guys. Nah untuk packaging per produk, di sini saya dapat yang facial wash tanpa wrapping plastik guys. Kotaknya tidak dibungkus plastik, tapi nggak apa-apa guys. Keempat krim ini semuanya di wrapping sama plastik, jadi bisa dijamin ini belum dibuka. Saya langsung saja ya. Facial wash. Wow. Begini ternyata guys. Kelihatan nggak? Isinya penuh dengan butir-butir. Ini terlihat seperti jelly ini guys. Wow. Di luar dugaan saya, ternyata isinya seperti jelly guys. Saya kira seperti sabun wajah yang cair kayak gitu guys, yang seperti sabun lah. Kalau ini kayak jelly. Nih. Ternyata di dalam boxnya ada box lagi. Acne Cream Day. Ayo kita buka. Di dalam boxnya ada plastik pengganti. Ini plastiknya seperti mana ya,
Ini plastik pengganti bubble biar enggak kebentur-bentur gitu, guys. Terbuat dari kaca sama seperti serum. Dan tutupnya dari plastik. Plastiknya itu bukan plastik abal-abal. Oke, next. Nah, lebih baik kita buka satu per satu ya. Sekarang yang night. Acne cream night. Barangkali isinya berbeda gitu kan. Jadi kita buka saja satu per satu. Sama ada plastiknya juga. Nampaknya isinya sama, guys. Sekarang yang brightly ever after. Jadi gini, guys, biar nggak susah, keluarin sama plastiknya dulu. Nah, terus ditarik. Oke. Oh, isinya terlihat mirip. Lanjut yang malam. Ini yang malam. Sama ya, guys, mirip. Saya mau jelaskan dulu ya kandungan dari facial wash. Yang pertama di sini ada glutathione. Manfaatnya meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, memberikan perlindungan dari radikal bebas serta mencerahkan kulit. Yang kedua ada vitamin E. Manfaatnya melembabkan kulit, membantu mengatasi peradangan dan menenangkan kulit. Terus yang ketiga ada rose petal, menyegarkan kulit. Keempat ada aloe vera, berfungsi untuk menenangkan kulit dan meredakan peradangan kulit, serta melembabkan dan menghaluskan kulit wajah. Acne Cream Day. Yang pertama ada kandungan double action salicylic acid, bekerja paling baik untuk jerawat, juga membantu mencegah munculnya jerawat di kemudian hari. Yang kedua ada natural squalane, meningkatkan hidrasi, dapat membantu kulit tampak lebih cerah dan sehat. Yang ketiga ada hexapeptide 8, membantu mengurangi kerutan. Yang keempat natural vitamin C, untuk antioksidan dan melindungi sel kulit dari kerusakan radikal bebas yang disebabkan oleh paparan sinar UV. Terus yang kelima triceramide, anti penuaan dan anti kerut. Terakhir ada aqua peptide glow, untuk meningkatkan hidrasi kulit dan persepsi kulit bersinar. Cara pemakaian, pijat lembut sampai merata pada wajah yang bersih dan kering atau setelah pemakaian serum. Kemudian yang night, acne cream night. Pertama ada CM Acna 2, berperan sebagai antibakterial alami dan antiinflamasi yang dapat membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Yang kedua ada natural squalane, ada hexapeptide 8, ada triceramide juga, ada aqua peptide glow, ada natural vitamin C sama yang tadi, pore away, untuk mengencangkan pori-pori, guys. Terus yang brightly ever after cream day. Pertama ada kandungan glutathione, yang kedua ada rainbow algae. Wow, berfungsi meningkatkan kecerahan dan mengurangi ketidaksempurnaan pigmen. Yang ketiga ada rosehip oil, kaya asam lemak esensial dan antioksidan untuk menyembuhkan luka. Yang keempat ada pore away juga. Yang kelima ada triceramide juga, ada aqua peptide glow. Terus yang malam, brightly ever after cream night. Kandungannya yang pertama sama glutathione, yang kedua niacinamide, ini membantu mencerahkan kulit wajah. Yang ketiga sama ada natural vitamin C, ada juga hexapeptide 8 yang seperti tadi. Yang kelima ada pore away lagi, yang keenam ada green caviar, membantu kulit melawan dehidrasi. Yang ketujuh ada aqua peptide glow, sama ya. Cara pemakaian juga sama seperti yang tadi ya. Cuma ini untuk di malam hari, guys. Harga masing-masing produk ini masing-masingnya itu Rp75.000, guys. Nanti saya taruh link di bawah ya. Pemakaian krim ini nanti saya akan lihat ya, apakah makin cepat penyembuhan jerawat saya ini kalau digabung dengan serum yang sudah saya pakai selama ini ya.
Wanginya enak banget, guys. Yang D ini wangi, tapi tidak sewangi yang night. Suka sih, wanginya suka saya. Ini agak cair, cair sekali, beda seperti yang tadi. Terus baunya tidak terlalu ada bau ya. Oh, dia diratakannya agak lama ya meresapnya. Ada putih-putihnya gitu. Tidak ada wanginya sih ini. Yang night ini agak creamy, ya mirip yang tadi yang acne. Sama baunya, baunya entah terlalu banyak bau yang saya cium, tapi ini seperti tidak ada bau sih. Yang paling wangi itu menurut saya yang night ini tadi, yang acne cream night. Terus yang ini, ya kan ini benar-benar seperti jelly, guys. Nih. Oh. Nih dia jelinya jadi sabun. Gila hebat. Wanginya itu kayak gimana ya? Wangi deh, wangi banget. Seperti wangi bunga gimana gitu ya. Enak. Luar biasa Scarlet Whitening. Saya seperti happy birthday. Padahal saya nggak ulang tahun hari ini, guys. Bagi yang belum nonton video saya sebelumnya, bisa diklik di atas ini ya. Tetap stay tune dan jangan lupa subscribe, like, dan share.